Senin 15 Mei atau tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Tengah, KPU Kalimantan Selatan telah menutup pendaftaran faktual bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dari penelitian, 9 bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dinyatakan lolos verifikasi, diantaranya Muhammad Yamin, Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim, Dadi Kayati, Ali Fahmi, Habib Zakaria Bahasyim, Antung Fatmawati, Said Umar Al-Idrus, Muhammad Hidayatullah, Habib Hamid Abdullah, dan Gusti Farid Hasan Aman. Jumlah tersebut minus satu orang bakal calon DPD RI yang tak melanjutkan pendaftaran ke KPU Kalsel, yakni Muhammad Sopwat Hadi. PLT Ketua KPU Kalimantan Selatan Siswandi mengatakan sebelumnya keputusan KPU nomor 296 tahun 2023 sudah ditetapkan 10 bakal calon DPD RI Dapil Kalsel untuk pemilu 2024 karena memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebarannya. Apabila 2x24 jam itu dia tidak bisa mengunggah secara lengkap, maka KPU Provinsi Kalimantan Selatan tidak akan melanjutkan verifikasi administrasi terhadap pencalonan dari partai. Sampaikan pertama adalah untuk bakal calon perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi dari 10 bakal calon yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon DPD itu ternyata hanya ada 9. Jadi kita tunggu sampai pukul 23.59 menit, hanya ada 9 orang yang mendaftarkan diri di KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk partai politik dari 18 partai politik peserta pemilu, maka 18 partai politik itu sudah menyampaikan dokumen dukungan untuk mendaftarkan bakal calon DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak ada bersurat resmi ya, kami hanya menunggu sesuai dengan pukul 23.59 menit. Jadi karena sampai saat ini tidak ada, artinya beliau memang tidak mendaftarkan diri sebagai calon DPRD. Kalau urusan perbaikan, itu adalah proses verifikasi administrasi nanti yang akan kita. Setelah para bakal calon DPD menyampaikan berkas pendaftaran, KPU akan kembali memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan disampaikan melalui aplikasi sistem informasi pencalonan atau SILON. Tim Liputan Duta TV Banjarmasin.